Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedulur, Bapak Kota dimanapun berada, alhamdulillah semoga sedulur selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan, keselamatan, kewarasan, dijauhkan dari mara bahaya, dan selalu didekatkan dengan pintu rezeki dari berbagai macam arah, dengan rezeki yang melimpah, lancar, dan barokah. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, niatnya apa? Mau mencoba untuk memotong rambut dari anak suku yang apa? Asuh ya, yang tak bawa pulang sama Abah waktu itu. Alhamdulillah untuk saat ini dan sampai detik ini, anak tersebut sudah mulai bisa beradaptasi dengan keluarganya Abah dan juga lingkungan di sekitar tempatnya Abah tinggal. Alhamdulillah anaknya ada di belakang ya, itu terus lagi makan ya, makan buah. Tapi buah jagung ya, karena dikasih makan buah jagung sama lagi mainan bola balon ya. Niatnya nanti mau tak potong rambutnya, semoga aja nanti mau dan gak takut anaknya. Ya berkat doanya pun panjenengan semuanya, alhamdulillah lah. Ya, terima kasih sekali lagi aku ucapkan, anak tersebut tidak begitu rewel. Kalau pas pertama datang penyari itu memang rewel ya, wajar lah ya, karena dari kehidupan di hutan masuk ke kehidupan di alam sekarang ini, yaitu agak modern lah ya, beda dengan alamnya anak tersebut dan juga jauh dari kedua orang tuanya. Untuk saat ini juga sih anak tersebut masih tetap kadang memanggil orang tuanya ya, ayah ibunya gitu, cuman dengan bahasanya dia lah ya. Tapi juga alhamdulillah juga untuk saat ini anak tersebut sudah mulai bisa memahami bahasa kita, karena sedikit demi sedikit apa sudah mulai ajarin cara ngomong lah untuk A, I, U, E, O gitu. Pada intinya apa, minta doanya untuk sedulur semuanya, siapapun yang melihat video ini, semoga kelak anak tersebut bisa nurut, manut lah ya. Dan ternyata ada satu lagi ya, anak tersebut itu kan karena hidupnya di hutan ya, jadi belum kitan ya, ibarat udah besar itu. Jadi makanya mulai sekarang ya, step by step ya, apa ajarin yang benar, terus tak rawat biar menjadi anak yang soleh. Makanya mau tak potong rambutnya biar agak gantengan lah ya, biar rajin. Setelah itu kita kasih nama, lagi cari-cari nama dulu ya, mungkin dari sedulur semuanya dimanapun berada, jika punya usulan atau ide kasih nama silakan tinggalkan di kolom komentar ya, nanti bisa apa pikirkan, siapa tahu nanti menjadi nama buat anak tersebut biar nanti bisa punya panggilan namanya siapa kayak gitu. Oke ya, anaknya lagi masih makan, masih anteng, nggak rewel. Nanti apa mutat manggil, nanti coba mana dapat tidak ya. Aku udah siapkan sisir sama gunting ini ya. Kemarin walaupun udah dikeramasin kok rambutnya tetap apa ya, nikel gitu loh, nggak beraturan, disisirin juga sulit ya. Itu udah habis makannya, habis sini tuh nih ya, kita lagi makan buah jagung udah habis tiga ya, itu ini badannya sampai gemblot sekarang udah lucu ya. Tas ini apa namanya, ini balon ya, ini namanya balon. Itu coba sapa sedulur semuanya di sana, dadah. Ini nanti tak potong ya, rambutnya udah kucel banget seperti ini ya, nanti tak potong ya.
kasihan lah kalau kayak gini nggak dipotong, kasihan nanti. Kita cari tempat buat duduk nanti ya. Ini nanti kita potong gini ya, cet ya, ini kita potong biar ganteng ya, biar ganteng nanti, ganteng kayak kayak apa ini kan ya. Nih aku malah lari, aduh malah lari, nggak tahu kemana ini ya, takut dianya. Ini harus hati-hati apa dalam merayunya, harus dengan penuh rayuan ya. Coba kita ke sana yuk, nanti kita rayu sama apa. Mana umpetan di sana tuh anak itu. Ini mah potong, dipotong rambutnya biar ganteng tuh, malah sembunyi ketakutan ya. Maklum ya, mungkin kita lihat gunting ya, jadi dia takut. Nah, nanti apa akan deketin dulu, coba ya nanti tak rayu-rayu dia mau apa tidak. Balonnya nggak satu ya. Potong ya, bismillah ya. Kalau mau mencoba memotong rambutnya ya ini ya. Ini harus pakai sesuatu yang kesenangannya dia, mungkin baru bisa ya. Ini ketakutan ya, tuh dianya ketakutan, nggak mau datang potong rambutnya, nggak mau. Ayo, nggak apa-apa. Nggak bisa ya. Ini rambutnya nggak bisa dipotong. Potong kok rambutnya nggak bisa dipotong sih, kenapa ini nih? Aduh, ya. Ya Allah. Ini mungkin harus ada ritual khusus ini. Lari lagi dia. Rambutnya apa ya? Keras banget, nggak bisa kepotong. Nah, kamera apa matiin dulu nanti, apa tak coba tak rayu pakai makanan ya, apa tak ambil di dalam rumah untuk ya anaknya. Mau ya, matiin dulu kamera ya, maaf ya.
ya. Nah, ini apa? Coba bawakan buah lagi, walaupun dia udah kenyang, siapa tahu nanti mau. Ini buah semangka ya. Coba kita cari lagi. Dia masih sembunyi tempat biasa tuh. Mana tuh? Oh enggak ada. Ya Allah, malah sembunyi. Nih, makan. Makan ini, makan. Ih, ambil mau ya. Makan. Nah, ya nanti sambil makan kita potong rambutnya ya. Ya. Pinter yo. Kalau masalah makanan nih cepet. Oke. Kita duduk. Ini taruh sini. Tapi nanti ini kena ini ya. Ini taruh sini dulu. Nih, ambil makan ya. Alhamdulillah, inna syarabah marahmatullahi bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga ini bisa dipotong ya dengan sempurna. Bisa takut ya. Alhamdulillah sudah kena ya. Alhamdulillah ya, sekarang udah ganteng nih, udah ganteng, rambutnya udah selesai. Tadi sempat tak semir juga sama apa ini, belum kering ini. Dia dia belum lihat gambarnya di gambarnya sendiri rupanya kayak apa ya. Nanti ini kan di depan ada kaca ya rumah ini ya, dan serta suruh ngaca nanti. Ganteng sayang, oh, ini udah ganteng banget ya. Alhamdulillah. Nanti tak suruh ngaca ya, ini. Sini sini kamu lihat gambar kamu ya. Ini. Lihat nggak? Hah? Siapa itu? Hah? Rambutnya? Hah? Bingung. Ini kamu tuh rambutnya udah beda ya. Kita tutup yuk, bingung dia bingung ya. Habisin makanya, habisin. Nggak bisa pakai, kalau kita ajarin pakai sandal yang sandal jepit kayak gini ya, kayak punya apa, dia nggak bisa pakai sandal yang selesai kayak gini. Nggak bisa, belum bisa pakai sandal yang itu apa, ada ini. Ya, nanti tinggal kita kasih nama, coba nanti kita cari nama yang cocok buat anak ini ya, biar nanti kalau kita panggil ada namanya. Minta doanya selalu ya untuk sedulur semuanya, semoga anak ini gak rewel dan selalu diberi kebahagiaan, kesehatan, menjadi anak yang pintar ya, walaupun nanti tetap mencari orang tuanya, nanti apa tak bantu cari orang tuanya sambil berjalan, apa juga lagi mencari Bang Jarwo ya, sampai saat ini juga belum selesai. Nah ya, nanti dari sini nanti apa langsung nunggu waktu ada kegiatan sebentar, nanti apa mau lanjut mencari Bang Jarwo. Terima kasih untuk sedulur semuanya yang selalu memberikan doa untuk Abah Kuta bersama teman-teman Abah dan juga anak ini ya. Semoga doanya panjenengan semua dibalas sama Allah Ta'ala dengan kebaikan dan selalu panjenengan dalam keadaan yang bahagia, terutama keadaan yang sehat ya. Terima kasih. Salam sehat, salam bahagia tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.